Yo, hello guys, kembali lagi sama saya Alvan Rime. Kali ini saya tidak akan membuat tutorial. Ini termasuk tutorial sih. Tutorial bukan ya. Soalnya saya akan membuat permen dari Milo, permen dari Milo tanpa setrika ataupun alat elektronik lainnya. Jadi kita buatnya manual, guys. Pakai apa? Pakai Milo sama barbel, guys, sama barbel. Mau tahu gimana caranya? Langsung saja. Oke, kita buka dulu Milonya ya, guys ya. Kita buka dulu Milonya, teman-teman. Wah. Ini Milonya. Kita pakai satu aja cukup. Oke, guntingnya pakai tangan ya. Asik, guys. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5. Kita cukup pakai satu aja. Milo Nestle. Oke, Nestle. Oke. Caranya cukup gampang, guys. Di sini kan masih ada kayak udaranya, oksigennya, guys. Kita buang dulu dengan cara kita pakai jarum. Di sini gue nggak ada jarum, gue adanya ini. Kita pakai seadanya aja. Kita bolongin satu aja di bagian pucuk sini. Di bagian pucuk, bebas pucuk sebelah mana, pokoknya satu aja. Sampai tembus gini, guys. Ya, sampai tembus. Sampai tembus. Oke. Kita buang anginnya. Kita buang anginnya. Anginnya kita ratain dulu. Kita ratain. Buang anginnya. Kita perkes dulu. Sampai rata gitu. Seperti ini. Terus kita taruh barbelnya, guys. Oke, langsung saja. Nah, oke, guys, di sini Milonya gue taruh sini ya. Milo yang tadi yang udah gue penyet-penyet ya, gue taruh sini. Terus barbelnya kita taruh sini. Pokoknya biar dia. Kita timpa, guys. Kita timpa dengan barbel. Ya, oke, guys, kita tungguin aja selama beberapa menit atau beberapa jam ya, sampai itunya jadi, sampai itunya nempel ya. Oke, kita tunggu nanti. Kalau udah beberapa menit, nanti gue kasih tahu. Oke. Okay?